Hát akkor most járkálni tudok a bánytalan rabokért. Csak fél! A szakányát látok el, fohány kondír pacsarén. Rossz, a kúnak kondok már kedítünk el. Tuhapom én csinálom rassza, a szarangberi szlátán, a szarangberi utára. Titabok eddig is. Makis. Tujuh mata meninggalkan lawan, tujuh mata untuk mengajak bermain dalam rubber game. Situasi yang nampaknya memihak kepada Indonesia dalam game yang kedua. Lagi kegagalan di situ dilakukan oleh China. Kuhar pun pula memberikan mata ke 15. Hendra Setiawan, 15-7. Yang menanti ialah Chayun. Oh, cantik kali ini. Pukulan smash yang dilakukan oleh Kohar pun mencari di bagian belakang Hendra Setiawan. Kohar pun 8-15. Atapan Markus Kido. Serangan yang dilakukan dari baseline, Hendra tidak berhasil. 9-15. Chayun Fuhai Fung. Yang mati ke tinggal. Hama keluar kali ini. Fuhai Fung. Ataupun Chayun tadi. Leonggo yang memakai baju biru di antara baju-baju kuning yang dipakai oleh pegawai dan juga pemain-pemain Cina. Mengharapkan Piala Thomas masih dapat dikekalkan setelah semalam kehilangan Piala Uba. Oh, satu petanda bahwa Cina mungkin akan menyerahkan game ini untuk dimiliki oleh Indonesia dan perhitungan dibuat dalam berapa game. 17-9. Oh, satu serangan drive yang dilakukan. Tidak percaya diangkat di situ oleh Marcus Kido. Perhatikan di sini bagaimana pukulan yang dilakukan di situ. Terus menuju ke badan sebenarnya. Marcus Kido tidak dapat mengelak. 10-17. Oh, keluar. Sayang sekali tolakan yang baik dilakukan oleh Hendra di tempat yang tidak dapat dikawal oleh komandan Cina. Tapi sedikit keluar dari transisi. Kali ini bagaimana? Oh, keluar. Akan berbelakang. Keluar. 17. Tepuk di situ untuk oleh Brown. Mereka memberikan 3 mata sekarang untuk bermain dalam berapa game. Brown. Maka Hendra Setiawan namun keseluruhan. Oh, cantik. Sekali lagi kebijaksanaan Marcus Kido sebenarnya. Dia adalah merupakan pemain yang berbagai, merupakan pemain maksud saya yang mempunyai variasi pukulan yang cukup mengelirukan. Sudah perhatikan bagaimana sentuhan lembutnya gagal dikembalikan sehingga cair. Mata-mata akhir nampaknya bakal menjadi milik? Tidak. Gagal dikembalikan sehingga oleh Indonesia. Kini 13-19.
Serishti dengan Wahyu. Bakal kondisi Gendron memberikan mati ke 14. Jauh 5 mati di depan. Mungkin sedikit kelekan bagi pemain Indonesia. Lagi serangan kejayaan dilakukan oleh China. Bukan mati mudah oleh Indonesia setelah terang tanggung. Dan serangan sepenuhnya dilakukan di sini. Untuk kedudukan 15-19. Corak permainan bagi penduduk tentu dihapus. Sangkut mata akhir Indonesia. Game yang kedua. Setelah tewas game yang pertama, menghidupkan peluang dalam perlawanan rubber game untuk menyamakan kedudukan. 25-15. Keluar pun di situ oleh Hendra. Mungkin tidak ruang sekarang itu mengejar. Tapi situasi Indonesia sebarang kesilapan membawa kemenangan bagi game yang kedua. Bagaimana kesilapan akhirnya dilakukan di jaring dan Indonesia menang game yang kedua dengan kedudukan yang boleh dikatakan meyakinkan berdasarkan kepada perlawanan dan penguasaan mereka dari peringkat awal lagi. 16-21 itulah kedudukan yang dicipta oleh Pergu Indonesia untuk menewaskan Pergu. Okay, ya, support extreme power badminton friend. Enjoy the game. Dengan 23-25. Jadi penentuan akan berlaku.